Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tentang pasangan kuadrat. Pasangan kuadrat x kuadrat, tulis dulu di sini ya, x kuadrat tambah m kurang 1 tambah m kurang 1 x tambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real berbeda. Real berbeda itu syaratnya adalah d lebih dari 0. Batasan nilai m yang memenuhi adalah, berarti yang ditanya adalah m. D itu rumusnya adalah d kuadrat kurang 4ac lebih dari 0. D kuadrat, b itu yang ini ya. Yang ini b-nya m kurang 1. Berarti m kurang 1 kuadrat dikurang 4 kali a-nya yang di sini, itu 1. 4 kali 1 kali c-nya yang ini, 9. Lebih dari 0. M kurang 1 kuadrat ini berarti dia menjadi M kuadrat kurang 2M tambah 1. Min 1 kuadrat dia plus 1 ya. Kurang 4 kali 1, 4 kali 9, 3, min 36. Lebih dari 0. Nah ini kita selesaikan menjadi M kuadrat kurang 2M. 1 kurang 36, min 35, lebih dari 0. Lalu ini kita faktorkan seperti ini ya, sama dengan 0. Di sini M, di sini M. Berapa kali berapa supaya min 35? Kalau dijumlahkan min 2, berarti di sini 7 ya. Di sini 5. 7 kali 5, 35. Supaya min 2 berarti min 7 ditambah 5. Min 7 ditambah 5, min 2. Min 7 kali 5, min 35. Oke, cocok ya. Sehingga M1-nya adalah 7 ya. Atau M2-nya adalah min 5. M2-nya min 5. Oke, selanjutnya kita uji tanda. Bagus bilangan seperti ini. Yang paling kecil adalah min 5. Ini bulatannya bulatan kosong. Di sini min 5, karena dia paling kecil. Di sebelah kanannya juga angka 7 ya. Di sini angka 7. Kenapa bulatan kosong? Karena ini tandanya tidak ada sama dengannya. Dia lebih dari 0. Tidak ada sama dengannya. Maka bulatan ini menjadi kosong. Selanjutnya di sini ada 0, kita ambil 0 di tengah ini, masukkan kemari, ganti M-nya dengan 0. 0 di sini kita tulis ya, 0 dikurang 7. Ya, 0 kurang 7 kali, kemudian 0 ditambah 5. 0 ditambah 5. Ini adalah min 7, ini 5. Min 7 kali 5, min 35. Min 35, min yang kita ambil ya. Ini adalah min 35. Yang kita ambil adalah min ini. Ini letakkan sini. Kemudian dia ciri-cirinya selang-seling ya. Ini plus berarti ini plus. Kalau ini tadi min, berarti ini plus, dia selang-seling. Selanjutnya, karena tadi di soal dikatakan yang lebih dari 0, berarti yang positif yang diminta. Berarti yang ini ke kanan dan yang ini ke kiri, karena itu yang positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, bukan X ya, M. M lebih dari 7 atau M kurang dari min 5. Kita cek jawabannya. M lebih dari 7 ini ya. Ini M lebih dari 7 atau M kurang dari min 5. Oke, jawabannya adalah D. Ini ya, jawabannya adalah D. Demikian, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.